Yo, oke bro. Oke, kali ini kita bakal review lagi ya. Kita akan bakal nge-review lagi salah satu kerjaan baru yang ada di server ACP Roleplay gitu. Ini baru banget di-update. Seinget gua, tadi sore tuh maintain waktu gua main ini, sore tuh sempet maintain. Dan buat upgrade ginian ya, jadi ada beberapa hal yang di-upgrade, gua kasih tahu aja. Jadi yang pertama itu ada kerjaan baru atau side job baru yang dimana lu bisa kerja jadi minyak atau tukang minyak atau apapun itu, gua belum pernah coba sih. Ini pertama kalinya gue coba, dan untuk lo yang nggak tahu, lo bisa ketik slice GPS di sini, terus lo pencet nomor 4. Pilih yang paling bawah nomor 25 tuh ada bacaan job minyak San Fierro, jadi lokasinya tuh ada di San Fierro gitu ya, biar kotanya tuh rada rame. Makanya diselipin side job ini gitu. Dan untuk satu kali dirijen minyak atau tong minyak gitu, gue lupa di pengumuman servernya, itu dihargain sekitar 5.000 perak, jadi gue nggak tahu nih maksimalnya itu dapat berapa gitu. Jadi kita lihat aja, dan ada auto RP-nya ya. Auto RP-nya kayak biasa lu bisa cek aja di slice auto RP AC. Lu pilih yang paling bawah tuh ada tulisannya ya, kerja minyak atau oil, dan RP-nya adalah tag oil sama RP lot oil. Jadi di mana lu ngambil dulu, baru ngambil minyaknya, baru lu pakai tag oil dan lot oil untuk naruh minyaknya. Oke, gua udah ada di belakang sini dan kita langsung on duty aja. Di sini ada tulisannya, di sini on duty itu ketiknya on oil, jadi slice on oil. Oke. Kayak gini ya kerjaannya tuh, bukan kerjaannya sih, apa namanya nih, pakaiannya itu lo bisa lihat sendiri. Dan untuk jobnya itu buka sekitar jam 14 atau jam 18 gitu sampai jam 23 gitu ya. Oh, ini untuk tag oilnya ini ya. Oke, kita ambil dulu nih. Wih, gila keren sih menurut gue ini. Sumpah dah, ini menurut gue keren loh ini. Kita coba tag oil ya. Tag oil. Oke, kita RP-in dulu. RP tag oil. Eish, bodoh. Tag oil. Nice. Oke, jangan sampai lupa untuk pakai RP-nya ya. Oh, gaji oil. Oh, itu untuk ngambil gajinya. Iniannya di mana? Oh, di sini. Oke. Ini naik kah? Oh, ada yang naik. Bentar, ini pertama kalinya loh gue nyoba beginian. Ini naik kah kita? Oh iya, naik bro. Wah, ribet sih ini tangganya. Tangganya kecil banget. Begitu cuma buat satu akses lagi. Oke, kita jadi harus naik ya. Wah, iya ribet nih. Wah, harus ngantri gila. Iya sih. Nih, kalau lagi begini mau nggak mau, salah satu harus ada yang turun nih. Kalau nggak rusuh kan, bro. Oh ya, kata adminnya juga bakal ditambahin towernya ya. Auto RP apa bro? Slash auto RP AC. Aduh, gue malah tipe si PA. Udahlah, bodo amat lah. Ini karena masih baru, jadi rame banget ya. Slice, load, oil. Dan jangan lupa untuk pakai RP-nya. RP, load, oil juga. Nice. Oke, ini rame banget. Gila. Sumpah, rame banget. Oh, kita turun lagi. Gue penasaran sih bisa dapat berapa duit untuk beginiannya. Untuk satu minyak atau satu drigen, pokoknya satu drigen, satu kali jalan, itu lo bisa ngedapetin sekitar 5.000 gitu ya. Jadi lo tinggal ambil gaji aja di situ. Tapi gue bakal coba ini sampai bener-bener banyak, gitu ya. Kita coba apa namanya, tag oil ya. Gila, gue masih rada-rada kaku loh. Oil, oke. Jangan lupa untuk pakai RP-nya. RP-nya mana ya tadi ya? RP tag oil, sip, bagus. Terus kita lari lagi ke sini. Ini sih yang menurut gue kurang ya, kurang enak adalah bagian ngambil ininya. Dan ini cuma buat satu orang loh. Minimal dua orang lah ini tangganya. Kalau tangganya buat, ya bak lagi kampret. Kalau tangganya dua orang, menurut gue ini lebih OP sih, lebih enak maksudnya ya. Ayo kita coba naik lagi deh. Ini nggak kurang sih menurut gue, ini kecil banget, gila ukuran satu orang doang. Bisa rusuh nih. Untung lagi pada bayi-bayi aja. Geseran dong bro. Bro, geseran dong, mau masuk nih. Awas tuh, oke, sip. Baru kita load oil ya, RP load dulu, baru kita load. Jangan lupa untuk di RP-in gitu ya. Kalau guanya suka-suka lupa mah wajar lah ya. Kadang-kadang gua juga suka lupa kampret untuk pakai auto RP-nya. Nah, gua nggak bisa keluar kan? Gimana cara gua keluar nih? Kan kagak bisa keluar kan gua? Saking ramenya Geblik ini masih baru ya. Jadi baru bet launching hari ini, jadi masih rame banget. Aduh, gua nggak bisa keluar nih, sumpah dah. Gimana caranya gua keluar, woi? Ya elah, gimana ini? Gue mau keluar, masanya gue harus loncat? Ya, geser dong.
Geseran dong, ih gue mau keluar nih. Tolongin. Nah, ya Allah, sempit banget ini ya. Tapi kata adminnya bakal ditambahin tower baru lagi ya. Jadi untuk load oilnya bakal ditambahin. Jadi kita tunggu aja sabar gitu ya. Ini karena masih baru aja. Orang baru banget 6 jam. Mana apa sih ingat gue ini launching. Oke, kita lanjut lagi. Kita RP-in dan mungkin gue bakalan percepat aja kali ya. Sampai berapa gajinya dan maksimalnya tuh dapat berapa biji. Di sini gue baru naruh 2 regen ya. Jadi kita lihat aja lah ya gimana nanti. Ini aneh, apa namanya, maksimalnya dan dapat duitnya berapa untuk sekali beginian gitu. Oke, ya nyusahin dah lu tong, aduh kita, aduh ini, lu main loncat aja kan, iya ini kesempitan sih menurut gue ini, ininya, apa namanya, tangganya cuma buat satu orang, kurang enak menurut gue ya. Ayo kita load oil dan kita pakai RP-nya, load oil, mana RP load oil. Sip, nice, oke. Okay, ini dia ya, jadi ya itu. Untuk RPL-nya, dan okay, gue bakal skip sampai hasilnya, oke. Okay? Yo, okay, di sini gue udah 10 ya. Okay, gue cuma contoh doang, jadi gue gak tau nih maksimal sampai berapa regen. Cuma di sini gue cuma mau ngambil 10 aja, karena rame banget ngaco di atas itu dan susah turunnya. Turunnya tuh lu harus loncat, karena kalau ada orang yang naik lu nggak bisa turun, kalau ada orang yang turun lu nggak bisa naik gitu, kampret kan. Jadi yaudah kalau udah gini kita masuk ke ruangan ini nih, PT AC Oil Indonesia. Wih kampret namanya keren nih. Oke, kita masuk ke pintu ini terus. Oh ini dalamannya begini, baru tahu gue. Ini kalau ada NPC-nya bagus sih. Terus lu kesini slice gaji, gaji oil untuk lu ngambil gajinya. Terus teng, oh iya kan gua ngambil 10 ya. Iya gua 10 dan satunya tuh 5.000. Jadi 1 dirigen 5.000 dan untuk 10 dirigen berarti 10.000. Dan kayaknya enggak ada cooldown. Lu bisa lihat sendiri ya, kayaknya sih enggak ada cooldown. Gua enggak tahu sih. Berarti ini enggak ada limit dong. Oh, lumayan dong ini. Dan kerjaannya tuh buka di saat kerjaan ini yang tutup, tambang. Jadi lumayan sih ini. Oke, gue rasa gitu aja kali ya untuk video kali ini. Dan thank you buat untuk lo semua yang udah mampir. Comment, like, subscribe, atau apapun itu. Thank you banget bro. Dan bye-bye bro. Bye-bye.